Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali ke FOC guys. Okay, sekarang aku dalam perjalanan nak pergi camping. Okay, hari ni aku camping santai je. Car camping. Camping berdua. Okay, lokasi camping kali ni, kalau siapa yang dah pernah tengok video-video sebelum ni, mungkin akan campur. Tak apa, nanti kita tengok sama-sama. Okay, agenda camping kali ni, okay, by the way, sekarang ni dah petang, dah dekat pukul 6 petang. Jadi agenda untuk camping kali ni mungkin tak berapa padat lah. Cuma aku nak highlight dalam video ni, aku ada satu barang aku nak bagi kepada penonton video ni. Barang tu adalah pisau. Jadi pastikan korang tonton video ni sampai habis. Okay, nanti kita jumpa dekat campsite. Okay. Lari babi oi. Oi. Ayah. Ah, anak dia. Okey, akhirnya sampai. Parking ke belakang ni. Tepi ni. Dulu. Sebab baru lepas hujan, air agak kuat. Biasa normal tak macam ni ah. Okay guys, sebabkan hari ni kita camping santai je, car camping. Dan aku tengok fokus pun petang ni memang dah dijangkakan hujan. Jadinya aku ada bawa kayu api daripada rumah siap-siap. Sebabnya dah tahu nak plan malam ni nak BBQ. So kalau kat sini, kalau kayu basah memang masak agak lah. Masalah jugalah. So aku dah bawa kayu siap-siap. Tapi tak banyak lah. Tapi setakat nak BBQ tu okey lah. Kambing perap daripada Pak Mus. So Pak Mus, terima kasih sponsor makan malam kami pada hari ini. So yang ni dia cakap kena gaul semua yang dibagi dalam ni. Yeah. Wow, banyak juga. Banyak ah. Okey, ini dia set up tempat tidur untuk malam ni. Kali ni kita orang tak pakai khemah. Macam tajuk video ni, car camping. Jadi kami memang tidur dalam kereta lah. Kereta Alza ni dia punya tempat duduk belakang tu boleh turunkan. Jadi boleh bentang toto lah kat belakang ni. Untuk dua orang dewasa tu memang muat. Memang kita orang pun dah pernah tidur sebelum ni. Api kurang power. Mungkin kayu api tak cukup banyak tu. Basah. Panah pun lembab. Api slow. Nah.
Okay, dinner's ready. Okay guys, good morning guys. Okay, sekarang dah pukul 7 lebih pagi. Tengok air sungai dia punya volume dia dah kembali kepada asal. Cuma warna dia je belum kembali kepada asal. Ni warna dia masih keruh sikit lah. Warna dia masih keruh sedikit. Biasa lagi jernih pada ni. Mungkin sebab hujan lama malam tadi. Okay guys, ini dia pisau yang aku nak bagi tu. Bukan pisau baru, use. Aku dah pakai lah. Aku beli aku rasa dah 2 tahun lebih. Tapi overall masih okay. Dia punya ketajaman pun okay. Cumanya tak nampak baru. Dia punya coating tu dah hilang sikit-sikit. Pisau ni brand dia bukan SE eh. Nampak macam SE knife kan. Nampak tak? Alamak, tak fokus. Nampak macam SE knife. Tapi yang ni bukan SE knife. Yang ni brand dia adalah ni dia. Nampak? Ni brand dia. Brand dia adalah Sima. Brand dia adalah Sima. Tapi model ni dia memang inspired by SE knife lah. Tak silap aku SE 3. Tu yang rupa-rupa seakan SE knife. Pisau ni aku boleh kategorikan sebagai budget knife lah. Allah. Sebabnya waktu aku beli dulu pun harga dia dalam 90 lebih lah. Tak sampai RM100 pun. Okay, sebabnya aku beli pisau ni pada masa tu. Sebabnya pisau ni dah di-endorse oleh salah satu idola lah ataupun reference aku dalam bidang YouTube dengan camping ni, Joe Robinette. Dia dah endorse pisau ni. Ada dalam salah satu episode video dia, dia ada buat field test. Dia buat field test pisau ni. Tapi bukan field test yang biasa-biasa lah. Boleh katakan sebagai abuse, knife abuse. Okay, dalam video tu dia test kekuatan pisau ni. Dia ketuk pisau ni ke batang kayu selaku. Dia ketuk pisau ni ke batang kayu and then dia step atas blade ni. Dia berdiri apa? Dia berdiri sepenuh badan atas blade ni dan dia punya result dia tu surprisingly dia pun terkejut lah. Pisau ni survive. Tak ada kerosakan apa-apa, tak patah, tak bengkok, tak sumbing apa pun. So daripada situlah aku quite impressed dan aku pun decided untuk beli pisau ni. Jadi kenapa sekarang aku dah tak nak pisau ni? Bukan sebab tak bagus ke sebab apa? Sebab dia aku dah beli pisau baru tu je. Tapi aku tak ada bawa hari ni. Nantilah next episode aku tunjuk. Jadinya aku rasa lepas ni aku akan kurang gunakan pisau ni dan dia akan duduk di atas rak tu kumpul habuk. Rasanya lagi baik kalau aku bagi dekat orang lain yang lebih memerlukan lah, yang nak guna pisau ni, yang memerlukan pisau. Okay, cara aku nak bagi pisau ni lain sikit lah compare dengan sebelum-sebelum ni. Okay, sebelum ni aku pakai software
apa random pickers dia untuk pilih pemenang tu. Dia berdasarkan filter hashtag, siapa yang ada hashtag. Untuk kali ni aku rasa aku buat lain sikit. Kali ni aku akan teliti dan tengok caption korang, apa yang korang tulis dekat kolom komen tu, sebab-sebab kenapa korang perlukan pisau ni. Komen-komen yang terbaik ataupun yang terpilih, katakan macam macam finalis lah, macam finalis, mungkin aku akan select 5 yang terbaik ataupun 10 yang terbaik sebagai finalis. Cuma 5 atau 10 tu je yang aku akan random select. Maksudnya aku tak select as general lah. Mungkin kalau 200 komen aku select daripada 200, tak. Okay guys, selamat mencuba. Pagi ni kami akan test rib eye steak daripada Pak Mus. Okey, untuk steak ni, untuk medium korang masak 2 minit. Untuk medium well 5 minit. Untuk well done 7 minit lah. Ya. 7 minit. So yang ni apa? Well done. Well done lah pagi well done, ni. Lembut. Dia ada sos dia, dipping sos. Apa dah tabur atas ni. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut. Okey, jom balik. Jom. Mas. Tak mandi. Mandi dulu. Okey. Alright, semua sembat dalam tu. Itu senang. Sampah yang dah pakai semua, so kumpul-kumpul kita kena buang kat luar lah. Jangan tinggalkan sampah dekat lokasi campsite. Jadi korang kebersihan kawasan alam sekitar. Jadilah warga negara yang yang bersih, pembersih. Yang sayangi alam sekitar. Yes.